Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa anal mu'minina, dan bahwasanya orang-orang mukmin yasrabuna, mereka minum min haudi nabiyina, daripada telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum yakhrujuna, maka sesungguhnya mereka orang-orang mukmin keluar min kuburihim, dari kubur mereka utusan, dalam keadaan utusan kehausan. Jadi orang mukmin keluar dari kubur dalam keadaan aus. Fayariduna, lalu mereka datang ke haud. Ke haudun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qoblal mizani, sebelum ke mizan, wa qoblal sirati, sebelum ke sirat. Wa yanaluna syafa'atahu, dan mereka mendapati syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul kiamati, pada hari kiamat. Wa akbaru syafaatihi, dan paling besar syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syafaatul usma, namanya syafaat usma, syafaat yang besar. Fi fasl qada'i, di fasl qada', ini satu tempat namanya fasl qada'. Wadihi syafa'atuhu, dan ini syafa'at ta'umu, merata jami al-khalqi, ya, akan seluruh makhluk, min insin, baik daripada manusia dapat, wajinin jin dapat, mu'minin orang mu'min dapat, wakafirin orang kafir dapat, walaupun orang kafir nanti tempatnya neraka juga. Bukan kemudian dapat syafa'at Nabi kemudian surga, bukan. Ini saking apa? Nabi itu ya rahmatan lil alamin. Nah, ya. Min adhil ummati wa ghairi, daripada ini umat dan lainnya. Jadi umat Islam juga umat yang selain Islam. Wa yansarifu ahlul mauqibi min adzal mauqibi ilal isabi, lalu berangkat ahli mauqib itu ya orang yang habis bangkit dari tempat kubur, lalu berada di satu tempat yang sangat luas, mauqif. Mereka berada, berdiri semua di situ, berangkat dari situ, min adal mauqifi, dari ini mauqif, inal hisabi, ke tempat perhisaban. Tempat di mana amal ibadah kita, ya semua amal-amal kita dihisab. Dihitung semua. Kalau kita di sini bisa bela diri, punya duit bisa dibayar. Ya. Tapi kalau di sana, kalau di sini orang kagak bersalah bisa dipaksa bersalah, disetrum, disakitin supaya dia ngaku palsu. Tapi kalau di sana nggak bisa. Diperiksa, yang meriksa, ya Allah dengan para malaikatnya, enggak ada yang lolos, semuanya kena, ya semuanya. Ya, kalau memang ada yang salah kena. Watajtami'ul anbiya, berkumpul para nabi, aina izin, ketika itu tahta liwa'ihi, di bawah benderanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi syafa'atu mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syafa'at khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lahu syafa'atun ukhra, dan bagi Nabi juga mempunyai syafa'at-syafa'at yang lainnya. Wa mimma yajibu,
Dan di antara yang wajib ujuba ma'rifati nasabihi sallallahu alaihi wasallam semata-mata ya. Umimma yajibu di antara sesuatu yang wajib ujubu ma'rifati nasabihi sallallahu alaihi wasallam min jati abihi wa min jati ummihi. Yaitu wajib mengetahui nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada arah bapaknya dan arah ibunya. Jadi kita wajib tahu keturunan Nabi baik dari bapak maupun dari ibu. Mesti tahu kita. Wajib, kalau enggak tahu berarti apa? Dosa. Ini kadang kita jangan Nabi, kita aja enggak tahu, kelupaan kan. Engkongnya siapa? Enggak tahu engkongnya siapa. Ini wajib hukumnya. Wajibu maka wajib ayat takida bahwa ia meyakini anan nabiyana bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arabiyun orang Arab, Quraisyun orang Quraisy. Ini Quraisy adalah marga yang sangat mulia di Arab. Wa nasabuh dan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abi dari arah bapaknya huwa Muhammad bin Abdullah, dia adalah Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muthalib ya Abdullah ya putra Abdul Muthalib ibni Asimin ya Abdul Muthalib putranya Asim ibni Abdi Manaf bin ya Hasim itu putranya Abdi Manaf ibni Qusayyin ya Manaf itu putranya Qusay ibni Kilab bin ya, Qusay putranya Kilab Ibni Murrata, Kilab putranya Murrah, Ibni Ka'ab bin putranya Ka'ab, Ibni Lu'ay putranya Lu'ay, Ibni Ghalib bin Lu'ay putranya Ghalib, Ibni Fihrin, Ghalib putranya Fihir, Ibni Malikin, Fihir putranya Malik, Ibni Nadri, Malik putranya Nadir, Ibni Kinanata, Nadir putranya Kinanah, Ibni Khuzaimata, Kinanah putranya Khuzaimah. Ibni Mudrikata putranya Mudrikah, Ibni Ilyasin Mudrikah putranya Ilyas, Ibni Mudarin Ilyas putranya Mudar, Ibni Nizarin Mudar putranya Nizar, Ibni Ma'din Nizar putranya Ma'ad, Ibni Adnan Ma'ad putranya Adnan. Wal ijma'u ijma' ulama sepakat ulama munaqilun tersimpul ala adan nasabi sampai ini nasab ila adanana sampai adanana. Jadi keturunan Nabi ya dari pihak bapak dari pihak ibu ketemu di engkongnya yaitu adana. Ini banyak orang tafaulan namanya adanan, banyak yang pada jadi Kiai Adnan. Banyak yang Ustaz Adnan. Banyak yang pada jari. Walaysa fima ba'dahu ila adama tarikun sahihun fima yunqal. Walaysa dan tidak ada fima ba'dahu pada apa yang setelah Adnan ila adama sampai ke Nabi Adam. Tarikun enggak ada jalan sahihun yang sahih fima yunqalu pada apa yang dikutip enggak ada. Enggak ada yang sahih. Kalau ada lemah. Fala tajibu maka oleh karena itu enggak wajib ma'rifatu ma ba'da adnana mengetahui apa yang setelah adnan bila khilafin tanpa khilaf ulama. Jadi kalau ada yang ya lanjutin dari Adnan sampai ke Nabi Adam, nah itu lemah pendapat. Bal ankara Imam Malik ya, bahkan mengingkari oleh Imam Malik. Ala man yarfa'u nasabahu atas orang yang mengangkat nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Adam sampai Nabi Adam diingkari. Beliau Imam Malik mengingkari. Au ila Ismaila atau kepada Nabi Ismail bahkan. Jangan kepada Nabi Adam. Sampai Nabi Ismail pun beliau mengingkari.
Waqala, dan ia berkata, man yukhbiruhu bizalika, siapa orang yang memberitakan itu? Sampai nanya begitu, siapa? Ya, jadi mana ingkarin, siapa? Wakariha, dan beliau benci aidan pula ayar, ya, ayur fa'at, bahwa diangkat nasabul anbiya, nasab para nabi, misal seperti ayukola, bahwa dikatakan Ibrahim bin Fulanin, Ibrahim bin Fulan. Waqala, dan ia berkata, man yukhbiru bidzalika, siapa yang memberitakan itu? Ya, jadi beliau mengingkari itu, siapa? Jadi apa istifahamnya ingkar ya. Wa amma nasabu, dan adapun nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati ummi, daripada arah ibunya, fa huwa sayyiduna Muhammadun, maka dia itulah sayyiduna Muhammad, wa ummu, dan ibunya Aminatu Aminah bintu Wahab bintu Wahab, putrinya Wahab. Aminah ya, sayyida Aminah putrinya Wahab. Bisukunil ha, dengan sukun ha, Wah bintu Wahab ibni abni Manabin ibni Suhrata bini Kilabin, putranya Abdi Manab, Abdi Manab putranya Zora, Zora putranya Kilab. Wa Abdu Manabi ada, dan Abdu Manab ini ghairu Abdi Manabi jadihi, bukanlah ya, bukanlah ya, Abdi Manab kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kilabu hadza huwa ahadu ajdadi sallallahu alaihi wasallam, dan kilab ini dia itu satu daripada kakek-kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatajtami ummuhu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, maka berkumpul ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jadihi, pada ya, kakeknya Kilabin, yaitu Kilab. Wallahu a'lam bishawab.